dia taut di sini ya. Nah. Nah, kelihatan. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan buat lagi nih, tapi bukan pertajam serat perut ya. Namun kita latihan otot bagian sini. Jadi facet. Nah, bagian sini. Nah, ini ya. Jadi ini otot yang paling mantap sekali kalau kita latih ya. Terutama misalkan kita bodinya sudah agak kering, sudah mulai shredded, itu bagus sekali teman-teman. Ya. Jadi latihan di sini tidak pakai bar, hanya mengenalkan on the floor. Jadi saya latihan di ruangan seperti ini. Oke, ikutin terus videonya ya. Yang baru bergabung jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, enjoy the video. Oke teman-teman, untuk latihan yang pertama kita stretching dulu ya. Stretching, cium lutut. Namun saya belum bisa cium lutut ya, masih berat. Harus dilatih setiap saat. Nanti kita kalau latihan di lantai enak seperti menggunakan kaos kaki aja. Kalau pakai sepatu itu kurang nyaman. Itu menurut pribadi saya ya. Nah seperti ini. Dulu saya bisa mencium lutut. Ini penting sekali ya. Apalagi di bidang olahraga kalistenik, mobility. Nah ini sudah, sudah agak bisa. Ini belajar juga split juga. Oke ya. Untuk latihan yang pertama seperti ini, posisi badan. Nah, tangan di sini, kita langsung mulai ya. Tuh. Siap latihan kita seperti tadi biar terbiasa ya. Oke, untuk latihan ini satu set aja, jadi masing-masing latihan tetap satu set. Kita lanjut ke latihan yang berikutnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut latihan kedua ya. Untuk latihan kedua tetap kita seperti ini. Ini karena saya lagi belajar mencium lutut ya. Ingin fleksibel badan biar nggak kaku. Oke, yang kedua nama gerakannya Russian twist ya. Seperti ini. Siap latihan, kita lagi seperti ini lagi. Oke. Latihan yang kedua selesai. Selanjutnya kita latihan yang ketiga ya. Ketiga seperti ini kita berbaring ya. Seperti ini.
daerah Lampang, memang kita posisi terus berbaring. Oke. Fleksibel itu sangat penting ya, Pak. Oke, latihan ketiga selesai. Kita latihan terakhir ya. Latihan terakhir seperti ini. Latihan ringan-ringan aja, nggak pakai bar, jadi bisa teman-teman langsung eksekusi terus di rumah. Kalau nggak suspek dan otot begin sini, namanya V-cut ataupun V abdominal. Oke, sekarang kita push karena lagi pumping-pumpingnya deh teman-teman, mantap. Oke, kita pushing sedikit. Jadi otot sini ya. Nah, kelihatan. Jadi dia berbentuk V, V cut. Dia bagian sini. Itu cantik sekali kalau kita sudah memilikinya ya, teman-teman. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat notifikasi untuk video saya berikutnya. Oke, dukung terus channel ini ya, sehingga menembus 10.000 subscriber. Oke, nanti di 10.000 saya ada akan giveaway kecil-kecilan nanti teman-teman. Makanya subscribe terus, dukung, like, komen, dan share video ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.